Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Resius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting dan juga sahabat-sahabat tercintanya. Dan bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang pertama yang akan ini sampaikan pada kesempatan kali ini, ada yang berbaring di rumah sakit nih, Bang Robi. Bang Robi Purba dikabarkan sedang mengalami sakit dan sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Dan penyebabnya adalah tumor payudara. Dan inilah kondisi Bang Robi Purba saat ini. Terima kasih para sahabat yang selalu memberikan support dan juga doanya untuk Bang Robi agar lekas sembuh. Dan di sini Mimin akan memberikan sedikit gambaran dan juga curahan hati dari Bang Robi Purba yang saat ini baru saja melaksanakan operasi tumor payudara. Dilansir langsung dari akun Instagram Robi Purba, di sini ya Bang Robi ingin memberikan sedikit ilmu untuk para sahabat yang laki-laki khususnya agar tidak terkena tumor payudara seperti yang Bang Robi alami. Semoga curahan hati ini bisa memberikan ilmu untuk sahabat-sahabat semua agar bisa lebih berhati-hati. Robi Purba, pria dengan tumor payudara, bisakah? Alhamdulillah ternyata bisa. Lagian apa sih yang Allah nggak bisa? Nah, abang yang beruntung ini kasus yang jarang terjadi kepada pria. Sudah 9 bulan mau olahraga sakit, turun tangga pun dada sakit. Jadi terganggu apalagi kalau lagi syuting dan harus lompat-lompat. Pemicunya banyak selain genetik karena suplemen-suplemen atau susu juga bisa. Menurut dokter spesialisnya, intinya lifestyle-nya lah ya. Tapi alhamdulillah sudah diangkat tumornya di dada abang. Semoga nggak berkembang kemana-mana ya. Amin ya rabbal alamin. Kalau orang besarin payudara, kalau abang kecilin payudara. Terima kasih untuk Dr. Roy, pengayoman dari Siloam Hospital dan Mikro Siloam Semanggi. Sudah mengambil langkah cepat dan membuat operasi pertamaku berjalan smooth dan juga aman. Semoga nggak memburuk jadi kanker ya dok, takut bingit. Terima kasih Star Media Nusantara, manajemenku untuk bunganya ya. Dan baru di rumah sakit, nggak apa-apa. Semoga ada yang main kembang api di daerah Semanggi ya. Begitu harapan Robi Purba. Rahat hatinya mengenai sedikit yang dia alami saat ini. Dan dia juga mengucapkan terima kasih kepada Jojo Jo Mateo, Pak Abang dan Mas Anto dari ID Prudential. Forgive you best, aku nggak dibayar buat giving credit untuk Siloam atau Prudential, tapi aku cuma mau berterima kasih. Mau begitu cepat sebelum terlambat, baik RS maupun asuransiku mengambil langkah hebat dan juga cepat. Terima kasih sudah menyelamatkan semuanya. Ini curahan hati Bang Robi Purba, semoga Bang Robi lekas sembuh dan tidak menyebar ke yang lain. Unggahan Robi Purba tersebut dikomentari orang sahabat dan juga banyak yang mendoakan. Salah satunya dari Fitri Carlina, Get Well Soon, Bang Robi, Berat Karta Sasmita, GWS Robi, Speed Recovery. Kemudian juga dari Karan Delano, doa terbaik Obi, lekas sehat ya, God bless you, Rio Motret, Speed Recovery ya Bang. Dijawab nih sama Bang Robi, terima kasih kesayangan abang semuanya, maaf ya nggak balas satu persatu, makasih Fly. Mohon doanya ya semuanya. Syafakallah abang Robi, syafakallah abang, Get Well Soon, cepat sembuh Robi Purba, Allah bless you Adi MCI, semoga dipermudah segala urusan dari yang maha kuasa, love you. Astrid Tiar 127, abang sayang cepat sembuh ya. Ivan Kebuli, comeback mah strong abangku.
Benjol suara, Mbak cepat sehat lagi ya. God bless you, abang sehat selalu. Dibuang ya penyakitnya, amin. Dari Aditya Rianto, terima kasih dari Selvina Villa Get Well Soon untuk Bang Robi. Zak Carlos abang speed cover ya, GWL ya Bang Robi. Dari Titi Kamal alia Nur Syabrina, ya ampun abang kita sama. Bang lekas sembuh ya, peluk dari jauh. WS abang Astungkara cepat sembuh ya. Itulah beberapa doa yang diberikan untuk Bang Robi Purba agar segera sembuh. Semoga ya Bang Robi bisa beraktivitas kembali dan bisa sembuh total. Amin ya robbal alamin. Dan selanjutnya di sini ada informasi sedikit mengenai Ayu Ting Ting, di mana di sini Ayu membajak fotonya bersama sang anak tercintanya Bilqis Humayah Raja dengan foto yang autentik dan juga luar biasa. Di mana di sini Ayu Ting Ting masih berada di Bali bersama keluarga liburan di tahun baru. Dan informasi yang sangat luar biasa untuk sahabat pecinta Ayu Ting Ting. Jangan lupa saksikan UTS Beauty Video KTV Dr. Tan Yunita bersama Kak Ayu Ting Ting Sabtu 1 Januari pukul 9.00 waktu Indonesia Barat hanya di Kompas TV. Beauty Video cantik ala Korea Ayu Ting Ting. Baik, Klinik Derma Pro Jakarta. Jangan lupa Sabtu 1 Januari 2021 pukul 9. Yang ingin melihat Ayu Ting Ting tampak cantik di layar TV, jangan lupa ada di Kompas TV pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Ingat ya, catat tanggalnya hari Sabtu 1 Januari 2021 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat hanya di Kompas TV. Dan sama semua, ini saja informasi yang bisa Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan di sini ada instastory dan juga live Instagram yang dilakukan oleh Bang Robi Purba pasca dari operasi. Semoga bisa memberikan kebahagiaan nih untuk sahabat semua di rumah, untuk Bang Robi yang semoga lekas sembuh dan bisa cepat pulih kembali, bisa beraktivitas dan juga bekerja seperti biasa. Oke sahabat semua, selamat beraktivitas dan jangan lupa selalu memakai masker dan jaga jarak. Jangan lupa tetap dukung channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jojo mentang-mentang black card dia. Aduh sakit, gak bisa ketawa. Yaudah aku siap-siap dulu ya guys. Aku di Usro, tapi ke tempat yang lebih cakep di sebelah sana. Ini juga udah cukup sebenarnya buat aku. Oh, ini aku pakai kursi roda atau jalan kaki? Kayaknya sekasur-kasur. Oh sama kasur-kasur. Okay. Anyway aku tadi mau cerita ini padahal apa? Lupa. Buat yang teman-teman nge-gym, dijaga suplemen-suplemennya ya, lebih banyak. Dari Kak Arda. Wow, apa doanya?
Tuh Abang Robi Purba, lekas sembuh dan semangat selalu ya Bang. From Arda Parmoto Alam. Oh, ada proposal Mr. Global. Makasih Kak Arda, masih makasih. Mau lihat nggak? Buat anak-anak gantengnya Kak Arda, lihat disini. Oh, wih, puding. Iya, puding. Wah, suka banget puding. Thank you Kak Arda buat numpel tete aku yang udah hilang. Thank you. Salam buat anak-anak semua. Recovery-nya lebih cepat karena kalau dari sini kembang apinya lebih kelihatan tahun iya, baru. Iya, saya bawa DJ ke sini boleh? Boleh. DJ Winky bisa. Dekor-dekor balon, pohon Natal bisa. Boleh, tapi dekor sendiri karena nggak boleh bawa tamu. Iya. Sakit tetap aja berantem nih berdua di depan aku berantemnya. Nah, bisa nggak internal diskusi itu jangan depan gua. Nah berantem lagi. Happy New Year, Suster. Happy New Year. Aduh. Aku tidur cepat. Ya, blackout aja, Jo. Di blackoutin aja, gelapin aja. Happy New Year, everyone.